Selamat malam, kembali lagi di uh, kanal YouTube saya ya. Jadi, selamat malam untuk teman-teman uh, semua yang berkenan menyaksikan video ini. Semoga selalu dalam kondisi sehat ya di masa pandemi ini. Oke, jadi di video kali ini uh, kita akan membahas tentang uh, mata kuliah matematika ekonomi ya. Jadi memang video ini itu disusun untuk membantu proses perkuliahan dari mata kuliah Matematika Ekonomi. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu matematika ekonomi, kemudian kenapa kita harus mempelajari matematika ekonomi dan materi apa yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini. Dan hari ini di video ini kita akan membahas tentang konsep himpunan, relasi dan fungsi ya sebagai salah satu konsep dasar dalam mata kuliah matematika ekonomi Saya yakin bahwa teman-teman yang mengambil mata kuliah ini tentu pernah mempelajari ya teori tentang himpunan kemudian relasi dan fungsi di sekolah dulu ya Jadi mungkin bisa diambil catatan-catatan saat sekolah dulu atau buku matematika dulu ya untuk membantu agar proses pembelajaran ini berlangsung dengan cepat ya? Dan bisa dipahami dengan baik. Oke, Pak. Jadi pada video kali ini kita terlebih dahulu akan membahas atau mengulang kembali ya apa itu himpunan dan konsep tentang himpunan. Kemudian membahas tentang relasi dan juga membahas tentang fungsi. Jadi ketiga materi ini sangat penting untuk memahami kembali bagaimana matematika itu nantinya akan dipergunakan dalam Menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam bidang ekonomi. Oke, kita mulai saja ya. Video kali ini, oke, pertama-tama kita membahas dulu tentang pengertian himpunan, ya. Dan jenis-jenis dari himpunan itu, saya rasa mungkin teman-teman juga sudah mengetahui, ya, apa itu himpunan. Jadi ini saya dapat dari materi di kelas pintar.id ya, dan semua tautan dalam materi di video ini itu akan saya taruh di kolom deskripsi di video ini. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, nah, itu pengertian himpunan dalam ilmu matematika adalah kumpulan objek memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas atau segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Oke. Jadi, sederhananya itu bahwa himpunan itu adalah sekumpulan objek yang diberi batasan yang jelas, atau memiliki satu karakteristik yang sama. Ya, jadi himpunan itu bisa bilangan yang berbentuk kuantitatif atau kualitatif. Misalnya, himpunan bilangan genap, himpunan bilangan ganjil, itu yang berbentuk kuantitatif, ya, atau bisa dituliskan dengan angka. Ada juga himpunan yang tidak bisa dituliskan dengan angka, ya, yang bersifat kualitatif. Misalkan, kalau di sini contohnya adalah himpunan sayur-sayuran hijau, gitu. Jadi, kan, ini tidak perlu dituliskan dalam bentuk angka. Kemudian, himpunan warna ada merah, kuning, dan hijau. Kemudian, ini adalah misalkan himpunan bilangan, gitu ya. Dan penulisan himpunan itu harus menggunakan tanda kurung kurawal, kesepakatan dalam. Notasi matematikanya ya, itu harus menggunakan tanda kurung kurawal seperti ini. Jadi, inilah penulisan notasi dari himpunan. Jadi, bacanya adalah himpunan A, itu adalah himpunan sayur-sayuran hijau, ditulis dengan kurung kurawal. Oke, dan saya rasa semua sudah bisa mencontohkan contoh himpunan ya, dalam misalkan di ekonomi, misalkan himpunan negara pengekspor minyak gitu, atau himpunan pelaku UMKM di uh, provinsi Bali dan seterusnya. Jadi itu bisa dinotasikan dalam bentuk uh, kualitatif yang non angka atau yang kuantitatif yang yang ada angkanya. Nah kemudian bagaimana kita bisa uh, mendeskripsikan ya atau menyajikan uh, sebuah himpunan? Itu ada dua cara yaitu uh, dengan deskripsi dan tabulasi. Nah cara tabulasi itu nama lainnya adalah uh, roster method dan cara apa namanya deskripsi itu adalah uh, rule method jadi perbedaannya itu adalah <tuh> kalau cara tabulasi itu adalah uh, suatu cara untuk uh, menuliskan sebuah himpunan ya dengan mencantumkan seluruh uh, anggota himpunan tersebut gitu jadi kalau cara uh, tabulasi dengan menuliskan uh, semua anggota himpunannya tapi kalau cara uh, deskripsi itu dengan menyebutkan karakteristik tertentu saja nah misalkan ini ya Nah, ini cara deskripsi. Jadi ini bacanya adalah A adalah himpunan di mana x itu bernilai kurang dari 10 dan x itu adalah anggota dari bilangan cacah. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita membuat atau menuliskan notasi himpunan dengan cara deskripsi. Kemudian kalau tabulasi seperti apa? Nah, ini kan sebenarnya cara deskripsi ya kalau tadi. Kalau tabulasi itu kita tuliskan semua anggota dari himpunan tersebut. Jadi ini adalah himpunan A itu adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 10. Jadi ini kita tuliskan dari 0 sampai 9 karena itu kan bilangan cacah yang kurang dari 10 ya. Kalau kurang dari 10 berarti 10-nya itu tidak kita masukkan. Kecuali tandanya adalah kurang atau sama dengan 10. Jadi sebenarnya notasi himpunan yang ini itu sama dengan notasi himpunan yang ini hanya penulisannya saja berbeda, tapi kembali lagi bahwa anggota himpunannya sama. Jadi ini adalah cara yang deskripsi dan ini adalah cara yang tabulasi. Dan untuk materi ini kita akan lebih banyak menggunakan cara yang tabulasi juga ya. Kecuali nanti mungkin di bagian ketika membahas fungsi baru kita akan menggunakan yang cara deskripsi. Jadi cara tabulasi itu namanya adalah roster method dan cara deskripsi itu adalah rule method. Oke, kemudian, nah, jadi cara menuliskan himpunan juga sudah tahu ya. Misalkan di sini adalah diketahui adalah himpunan konsonan pada kata tehirufana tapuram ya. Jadi kita cari anggota himpunan yang merupakan huruf konsonan gitu. Jadi kita cek satu-satu. Ini ada i ya, i kan bukan konsonan, Kemudian ada a, a bukan konsonan, u adalah juga bukan konsonan dan jawabannya adalah thrvnpm ditulis dengan huruf kurawal e tanda kurung kurawal dan ini adalah cara dengan uh, tabulasi. Jadi dengan menuliskan semua anggota-anggota dari uh, himpunan a, yaitu himpunan a adalah huruf konsonan pada kata ini. Jadi saya rasa uh, mudah dipahami ya himpunan itu. Cara menuliskannya ada dua, dengan cara deskripsi dan tabulasi, dan ditulis dengan kurung kurawa. Kemudian, himpunan itu ada berbagai jenis, ya. Pertama, ada himpunan berhingga dan tak berhingga. Itu adalah himpunan berhingga, berarti himpunan yang anggotanya itu bisa kita hitung, sedangkan anggota dari himpunan tak berhingga, itulah anggotanya yang sangat banyak tak berhingga. Sebenarnya bisa dihitung, tapi saking banyaknya kita anggap dia tidak bisa dihitung gitu. Jadi ada himpunan berhingga dan tak berhingga. Kalau ini jelu, kalau ini tentu adalah himpunan yang berhingga ya. Kemudian ini anggota A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 10. Ini juga juga adalah anggota himpunan berhingga ya, masuk ke dalam himpunan berhingga. Kemudian kalau apa namanya? himpunan ada juga istilah himpunan kosong ya. Himpunan kosong itu berarti adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Jadi tolong teman-teman pikirkan apa contoh himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Kemudian ada himpunan semesta dan juga ada himpunan bagian. Nah, himpunan bagian ini dulu yang pernah kita pelajari ya dengan notasi-notasi himpunan itu. Ada union, ada irisan dan seterusnya, kemudian ada diagram Venn dan seterusnya. Jadi itulah jenis-jenis dari himpunan. Oke, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa himpunan itu adalah sekumpulan objek ya atau sesuatu yang bersifat kuantitatif atau kualitatif gitu yang memiliki paling tidak alasan kenapa mereka dikumpulkan menjadi satu atau memiliki kriteria atau syarat sehingga mereka bisa dikumpulkan menjadi satu. Misalkan himpunan sayur-sayuran yang daunnya berwarna hijau atau himpunan bilangan bulat yang kurang dari 10 gitu misalkan. Jadi itu bisa dimasukkan ke dalam sebuah himpunan. Kemudian himpunan itu bisa dinotasikan dalam bentuk tabulasi atau deskripsi. Kemudian himpunan itu ada berbagai macam jenis ya. Ada himpunan berhingga, ada himpunan tak berhingga, ada himpunan kosong, ada himpunan semesta, dan himpunan bagian. Nah, saya yakin jenis-jenis himpunan -jenis itu sudah dipelajari saat sekolah dulu ya. Jadi silakan dibaca kembali materi dan teori dari himpunan tersebut ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya tentang uh, relasi dan fungsi dalam matematika. Ini juga materinya dari uh, kelaspintar.id ya. Nah, relasi itu kan uh, dalam bahasa Indonesianya adalah hubungan ya. Jadi, uh, relasi itu adalah aturan yang menghubungkan antara satu anggota himpunan dengan himpunan yang lain. Kalau pada tadi kalau pada bagian tadi kita membahas tentang satu himpunan saja ya misalkan himpunan bilangan bulat gitu. Nah, ternyata himpunan yang satu dengan himpunan yang lain itu bisa memiliki hubungan. Nah, hubungan antara satu anggota himpunan dengan anggota himpunan yang lain itu disebut relasi. Nah, relasi itu ada aturan khususnya ya yang sebentar lagi kita akan pelajari. Jadi apa itu relasi? Relasi itu adalah suatu aturan ya yang menghubungkan antara Himpunan satu dengan himpunan yang lainnya, jadi itu relasi. Nah, contoh sederhananya seperti gambar ini ya. Kalau kita bisa lihat di sini, saya tebalkan hurufnya. Relasi bisa diartikan sebagai suatu aturan yang menghubungkan antara anggota daerah asal dan anggota daerah kawan atau daerah yang dihubungkan. Jadi, kalau kita mau membuat relasi, paling tidak kita memiliki dua himpunan. Jadi, ada himpunan asal dengan nama lainnya itu adalah domain. Kemudian ada himpunan kawannya yang kita hubungkan dengan himpunan asal itu namanya kodomain dan range. Range itu adalah anggota-anggota himpunan di kodomain ini yang sesuai dengan aturan relasi dari daerah asalnya. Nanti kita akan bahas ya. Nah jadi relasi itu adalah aturan khusus yang dibuat untuk menghubungkan antara himpunan di domain dengan himpunan di kodomain. Dan hasil dari relasi itu akan menghasilkan range. Range itu adalah himpunan-himpunan, eh, mohon maaf, range itu adalah anggota-anggota di himpunan kodomain yang sesuai dengan aturan dari relasi yang kita buat. <tuh> Jadi ini eh, gambar eh, konsep ya dari relasi. Karena relasi ini merupakan dasar dari fungsi juga ya. Nah. Bagaimana cara kita menghubungkan relasi itu, ya? Sebelum kita membahas model relasi tersebut, yang pertama kita bisa menghubungkan dengan diagram panah, kemudian diagram kartesius, dan juga himpunan pasangan berurutan. <tuh> jadi, ini tiga cara yang umum dipakai untuk menuliskan relasi dari sebuah himpunan, ya. Nah, diagram panah itu merupakan cara yang paling mudah, ya. Jadi, kita gambar dulu himpunannya, jadi secara notasi matematika, himpunan itu memang dibuat oval seperti ini ya. Jadi tidak boleh segitiga atau jantung misalkan. Jadi itu pakai oval. Kemudian kita tulis nama anggota nama himpunannya, himpunan A, himpunan B atau di sini himpunan bilangan bulat, kemudian di sini himpunan bilangan negatif misalkan jadi ditulis. Nah, kemudian di dalam himpunan itu kita tuliskan anggota-anggota himpunannya. Jadi himpunan himpunan A itu anggotanya adalah 1 2 3 4, kemudian himpunan B itu anggotanya adalah 1 4 9 16 dan 25. Dan kemudian kita hubungkan ini ya dengan tanda panah. Jadi ketika mereka menghubungkan, ini ada sebuah relasi atau atau aturan yang khusus ya. Misalkan coba kita lihat kenapa satu dihubungkan dengan satu, dua dengan empat, tiga dengan sembilan, empat dengan enam belas. Aturannya atau relasinya apa? Pasti anggota himpunan A ini adalah dikuadratkan ya sehingga menjadi anggota di himpunan B. 1 kuadrat 1 2 kuadrat 4 3 kuadrat 9 4 kuadrat 16. Jadi ketika kita menghubungkan antara satu masing-masing anggota himpunan A dengan anggota himpunan B itu adalah ada aturan yang sama di antara masing-masing itu sehingga mereka memiliki pasangan masing-masing. Jadi kalau mereka tidak memiliki aturan yang sama maka kita tidak boleh memaksakan memasangkan antara himpunan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Jika satu pasangannya adalah satu dua dengan empat tiga dengan sembilan maka empat tidak boleh dengan dua puluh lima karena empat, eh, empat dengan dua puluh lima hubungannya apa tidak ada ya jadi empat itu pasangannya dengan enam belas jadi relasinya adalah eh, kuadratkan masing-masing eh, anggota di himpunan A dengan eh, apa eh, dikuadratkan masing-masing dari anggota di himpunan A maka akan mendapat pasangannya di himpunan eh, B seperti itu ini model dengan diagram diagram panah ya dan sekali lagi bahwa ingat dalam merelasikan sebuah himpunan itu harus ada aturannya jadi kita tidak boleh membuat diagram panah senaknya satu dengan empat dua dengan satu tiga dengan satu dan seterusnya jadi tidak boleh seperti itu oke dan kemudian kalau diagram panah itu kita gambar dengan diagram kartesius maka gambarnya adalah seperti ini ya satu itu dihubungkan dengan satu ini adalah sumbu x ini adalah sumbu y saya rasa semua sudah paham ya jadi ini titik pusatnya titiknya adalah 0. Jadi kalau semakin ke kanan ini maka semakin besar, kalau semakin ke atas ini semakin besar Jadi di sini poinnya adalah 1 1, kemudian sebelahnya adalah 2 4, 3 9, 4 dan 16 gitu. Jadi diagram panah ini bisa kita ganti menjadi diagram kartesius. Dan diagram kartesius ini juga bisa dituliskan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan ya. Nah, misalkan saya punya uh, himpunan A itu adalah Indonesia, Jepang, Korea, Prancis. Itu himpunan B, Tokyo, Paris, Jakarta, Seoul gitu. Jadi him tentukan himpunan pasangan berurutan dari negara dan ibu kotanya. Jadi relasinya apa? Relasinya adalah uh, aturannya adalah hubungkan antara ibukota, uh, ibu kota uh, nama ibu kotanya dan negaranya. Jadi kita tulis kembali dengan kurung kurawal kemudian menuliskan uh, anggota himpunannya itu dengan kurung biasa ya dan dipisahkan dengan koma. Jadi seperti inilah menuliskan uh, sebuah himpunan, uh, relasi himpunan kalau dia dituliskan dengan pasangan berurutan gitu. Tapi umumnya karena uh, himpunan itu dalam bentuk kuantitatif ya, dalam bentuk angka, maka kita umumnya memakai diagram panah atau uh, diagram kartesius. Dan ketika nanti kita akan membahas fungsi, maka kita akan menggunakan diagram kartesius lebih banyak karena akan ada gambar grafik dari fungsi yang kita pakai misalkan dari fungsi permintaan atau dari fungsi penawaran ya. Oke. Jadi itulah relasi ya. Jadi relasi itu adalah aturan yang menghubungkan antara satu anggota dengan satu anggota di himpunan B atau setiap anggota di himpunan B domain dengan di himpunan A atau misalkan sebagai kodomainnya. Jadi seperti ini konsep dari relasi. Oke. Kemudian berikutnya kita membahas fungsi ya. Oke, ini materi sudah ada di video sebelumnya ya. Oke. Nah, kita bahas dulu ada fungsi ya. Tadi di blog ruangguru.com ini juga ada materi ya. Nah, himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada himpunan yang saling berpasangan. Jadi ada yang saling berpasangan itu sudah dikatakan memiliki relasi atau hubungan. Jadi ada aturan yang khusus. Nah, kemudian ini disebut juga ada diagram panah ya cara menuliskannya. Ali merah, Siti ungu, Amir hitam, Rizki merah. Jadi kira-kira ini adalah aturannya adalah warna yang disukai ya. Jadi Ali suka warna merah, Siti warna ungu, Amir warna hitam, Rizky warna merah seperti itu. Kemudian himpunan pasangan berurutannya sama, kemudian diagram kartesiusnya sama. Jadi baik eh, menggambar dengan diagram panah atau pasangan berurutan dan diagram kartesius itu eh, caranya sama. Eh, maaf maksudnya sama, tapi caranya saja yang berbeda ya. Kalau diagram kartesius itu ada sumbu x dan sumbu y-nya, kalau yang dua cara lain itu tidak ada. Oke, oke. Sekarang kita membahas tentang fungsi ya. Nah, fungsi ini merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A itu berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi kalau relasi, kalau relasi itu paling ini semuanya memiliki hubungan ya. Kalau relasi, jadi ada aturan khusus yang mengatur antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, kalau fungsi, kalau fungsi itu jika setiap anggota di himpunan asal atau domain itu memiliki paling tidak atau tepat satu ya dengan anggota himpunan di daerah kawannya dia. Contohnya seperti ini. Ini saya dapat dari idschool.net ya. Nah, perhatikan tiga gambar ini ya. Ini adalah relasi, gambar yang pertama itu adalah relasi, tapi bukan fungsi. Kenapa seperti itu? Karena anggota a3 di himpunan A itu memiliki dua hubungan dengan anggota himpunan di B. a1 dengan b1, jadi satu-satu ya. a2 dengan b3, satu-satu juga. Tapi a3 dia memiliki dua kawan di daerah kawannya dia atau di kodomainnya. Jadi ini adalah sebuah relasi tapi bukan fungsi. Oke? Okay? Yang B gambar berikutnya itu adalah relasi tapi juga bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota di himpunan asal yang tidak memiliki pasangan di daerah kawannya dia. A1 dengan B1, A2 dengan B3, tapi A3 dia tidak punya kawan di daerah kawannya dia. Jadi, ini adalah sebuah relasi tapi bukan fungsi. Nah, kalau relasi dan fungsi atau kita sebut fungsi saja ya, paling tidak setiap anggota di daerah himpunan asal itu memiliki masing-masing tepat satu anggota di himpunan kawannya dia. Jadi A1 dengan B1, A2 dengan B3, A3 dengan B4. Jadi masing-masing dari himpunan di A itu memiliki kawan tepat satu di B. Jadi kesimpulannya adalah setiap relasi itu belum tentu fungsi ya. Setiap relasi itu belum tentu fungsi. Kenapa seperti itu? Kenapa A dan B itu tidak bisa disebut fungsi? Karena nanti akan ada, ada persamaannya dari fungsi ini akan ada persamaannya. Sehingga kalau ada persamaan maka setiap uh, anggota ini paling tidak harus memiliki satu ya. Jadi A3 ini tidak boleh ada dua, kemudian A3 di sini itu harus ada paling tidak satu anggota di daerah kawannya dia. Jadi kesimpulannya adalah setiap relasi itu belum tentu fungsi, tapi setiap fungsi pasti merupakan uh, relasi. Jadi seperti itu. Ini juga sudah kita bahas, ya. Oke, nah contohnya seperti ini, ya. Nah, ini contoh dari uh, fungsi, ya. Jadi, fungsi itu uh, ada persamaannya, ada persamaan fungsinya. Kalau tadi, relasinya itu bisa kita buat dalam sebuah syarat tertentu, ya, dalam bahasa saja. Tapi, kita uh, kalau membahas fungsi itu harus ada uh, persamaan matematisnya. Nah, ini ya, saya buat, saya carikan materi yang pas satu halaman. Contohnya ini ya. A ini adalah anggota himpunan A itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian B itu anggota himpunan adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan? Jadi anggota himpunan A itu berbeda dengan anggota himpunan B. Nah, sekarang perhatikan coba di sini. Didefinikan fungsi A dengan B dengan Fx sama dengan X tambah 5. Jadi saya rasa teman-teman sudah familiar ya dengan fungsi ini, Fx sama dengan X tambah 5. Nanti di perkuliahan berikut di perkuliahan yang uh, tatap muka ya yang secara daring daring kita akan bahas juga pengertian dari notasi-notasi ini ya. Nah, sekarang kita uh, tentukan ya uh, persamaannya karena tadi kan fungsi itu disebutkan bahwa paling tidak satu uh, setiap anggota di A jadi 0, 1, 2, 3, 4 ini itu paling tidak memiliki satu anggota di B. Ya kan? Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara mencari siapa pasangan A di B. Nah, itu kita mempergunakan persamaan fungsi ini. Kalau tadi, perhatikan ya di gambar ini. Nah, setiap anggota di A, masing-masing anggota di A, itu memiliki paling tidak satu teman di B. Ya kan? Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menentukan siapa teman di B yang tepat untuk anggota himpunan A ini. Caranya adalah dengan membuatkan dia sebuah persamaan fungsi ini. Nah, jadi sederhananya bahwa pasangkan masing-masing anggota himpunan di A dengan fungsi ini, dengan menggunakan fungsi ini ya, agar dia dapat teman di B. Jadi kan kita sekarang pasangkan 0, 1, 2, 3, 4 ini dengan aturan f(x) sama dengan x tambah 5 ini, sehingga dia mendapatkan teman di e, himpunan b seperti itu. Nah caranya seperti apa? Nah seperti apakah caranya? Jadi kita buat dulu f(x) sama dengan x tambah 5, ya. Kita masukkan e, f(x) sama dengan x tambah 5. Nah kemudian f(x) x nya berapa? X nya itu adalah e, anggota di himpunan di A tadi ya. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kita cari masing-masing. 0 kita masukkan ke X-nya. Berarti 0 tambah 5 sama dengan 5. Kemudian 1 kita masukkan ke X-nya. 1 tambah 5 sama dengan 6. Kemudian 2, 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi 3, 3 tambah 5 sama dengan 8. Dan terakhir 4, 4 tambah 5 sama dengan 9. Jadi tidak mesti harus ditambah 5 ya. Jadi kalau fungsinya nanti adalah fx sama dengan x tambah 2, berarti nanti jangan ditambah 5 tapi nanti ditambah dua. Jadi tergantung dengan fungsi yang kita pakai. Jadi kebetulan di sini fungsinya adalah fx sama dengan x tambah 5. Nah perhatikan sekarang, hasil dari perhitungan fx di atas itu merupakan daerah hasil atau range. Kalau tadi di gambar kita sudah bahas ya, ini adalah domain, ini adalah anggota himpunan A tadi, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kodomain tadi adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan range-nya itu adalah yang merupakan hasil dari fungsi setelah kita masukkan x-nya 0 1 2 3 4. Oke, sekarang kita balik lagi. Oke. Hasil dari perhitungan fx di atas merupakan daerah hasil atau range. Daerah asal atau domain adalah semua anggota himpunan A, berarti 0 1 2 3 4. Sedangkan daerah kawan atau kodomain adalah semua anggota B, berarti 0, 1, 2, 3, sampai 10. daerah asal itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Daerah kawan itu adalah 0, 1, 2, sampai 10. Dan daerah hasil range-nya adalah 5, 6, 7, 8. Oke? Jadi jika kita buat diagram panahnya, maka di bagian A itu adalah, di sini itu adalah 0, 1, 2, 3, 4 kemudian di daerah kodomain itu adalah 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan range-nya itu adalah 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9. Jadi kita tahu bahwa setiap anggota dari himpunan A itu sudah memiliki tepat satu teman di daerah kawannya dia. Temannya siapa? jadi di sini ya 0 itu temannya adalah 5, 1 itu adalah temannya 6, 2 itu temannya 7, 2, 2 3 itu temannya 8, 4 itu temannya 9. Ini bisa kita bentuk dalam diagram panah atau diagram kartesius atau juga dalam himpunan pasangan berurutan seperti itu. Oke, jadi sederhananya fungsi itu adalah sebuah aturan khusus yang membuat masing-masing anggota di himpunan A itu memiliki paling tidak satu atau memiliki tepat satu ya anggota di himpunan B seperti itu. Nah, jadi ini merupakan sebuah fungsi ya. Kalau saya ambil dari blog ruangguru.com, ini adalah sebuah fungsi di mana setiap anggota himpunan A itu memiliki tepat satu teman di anggota di himpunan B. Jadi satu temannya dengan dua, dua temannya dengan tiga, tiga temannya dengan empat. Nah, jadi domainnya itu adalah satu dua tiga, kode mainnya itu adalah 1 2 3 4 range-nya, range fungsinya itu adalah yang mendapatkan teman dengan anggota impunan A yaitu 2, 3 dan 4. Ya, ya ini sama dengan uh, konsep di uh, ini ya. di idschool.net seperti itu. Oke, ini adalah jenis-jenis dari himpunannya uh, dan fungsinya. Jadi saya rasa itu sudah jelas ya tentang bagaimana perbedaan antara relasi dan fungsi. Kalau tadi relasi itu kita bisa membuatkan sebuah urutan ya atau kriteria tertentu kalau itu relasi, kalau pengertian relasi di sini ya. Jadi relasi adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota daerah asal dengan anggota daerah kawan. Oke. Tapi relasi tanda petik yang membuat masing-masing anggota di himpunan A itu memiliki tepat satu teman di anggota himpunan B itu disebut menjadi adalah sebuah fungsi. Ya kan? Nah, coba perhatikan kembali di gambar ini ya. Jadi ini adalah relasi ya. Tapi bukan fungsi. Kenapa? Karena anggota A yaitu A3 itu memiliki teman tidak satu yaitu dua di B. Jadi ini merupakan relasi. Oke, tapi bukan fungsi. Ini adalah relasi jadi ada aturan antara A1 dengan A2 dan seterusnya. Tapi ini bukan fungsi. Kenapa? Karena A3 tidak memiliki teman. Syarat dari fungsi adalah setiap anggota di himpunan A itu memiliki teman tepat satu di daerah B. Ini merupakan relasi. Oke, ada tanda panahnya semua ya. Dan juga fungsi. Kenapa disebut fungsi? Karena semua anggota di himpunan A itu memiliki tepat satu pasangan di anggota himpunan B, jadi kesimpulannya adalah: setiap relasi belum tentu fungsi, tapi setiap fungsi pasti merupakan uh, sebuah relasi. Gitu. Oke, jadi uh, demikian penjelasan tentang uh, relasi dan fungsi, ya, dalam matematika ekonomi. Oke, saya rasa uh, mungkin teman-teman harus membaca kembali materi-materi yang uh, ada di buku. Sekolah dulu ya, karena fungsinya kan, kalau kita mengenal itu, ada fungsi linier ya, atau garis lurus, dan itu teman-teman semua sudah mengetahui apa fungsi dari garis lurus. Karena itu, akan nanti kita pakai juga di membahas fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Ketika nanti kita akan membahas menggunakan diagram kartesius, nanti kita akan menggambar grafik dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Gitu. Jadi kita sudah memahami ya dari mana asal fungsi tersebut. Ternyata konsep fungsi itu muncul dari konsep atau teori tentang himpunan. Oke. Jadi demikian video kali ini semoga bermanfaat ya tentang materi mengenai teori dan konsep himpunan, kemudian relasi dan fungsi dan seterusnya untuk mata kuliah ini kita akan membahas atau menggunakan fungsi tadi ya seperti fx sama dengan x tambah 2 untuk membahas misalkan fungsi-fungsi yang ada di permintaan dan penawaran. Dan materi ini akan membantu atau dipergunakan sebagai alat bantu untuk materi tatap muka menggunakan aplikasi pertemuan daring ya. Kita akan membahasnya lebih kompleks lagi di pertemuan daring tadi. Jadi video ini adalah alat bantu pembelajaran agar memudahkan teman-teman semua untuk memahami materi yang akan dibahas. Oke baik demikian video kali ini jangan lupa berikan masukan dan saran ya untuk video ini terkait dengan isinya mungkin atau dengan materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat ya dan kita jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih.